Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scobi akan coba mainkan game menjadi manusia terkuat di dunia. Apa sih manusia terkuat di dunia? Kalau aku lihat dari tubuh kamu nggak ada otot-ototnya, gimana mau jadi manusia terkuat di dunia? Iya juga sih, badannya Meli biasa aja, tapi kan kamu sama. Wow, tangan kamu berotot, Scobi. Apa sih ya? Melobi, gimana keren kan? Aku akan menghancurkan dunia. Ya bener banget, Scobi. Jadi hari ini kita akan coba mainkan game menjadi manusia terkuat di dunia, tapi bukan hanya untuk menjadi manusia berotot ataupun kuat, guys ya. Melainkan kita akan pergunakan kekuatan kita untuk menambang nih, Scobi. Jadi di sini kita memperkuat tubuh kita sambil menambang, guys. Yang menambang biasanya pakai pickaxe atau alat-alat gitu. Apa sih itu mah kuno, Melobi. Kalau zaman sekarang itu menambangnya pakai kekuatan seperti ini. Bener banget, Scobi. Kita akan menambang menggunakan otot kita, menggunakan tangan kita. Apa sih? Tapi kalau tangan kamu pasti langsung patah, Melobi. Masa gitu sih, Scobi? Apa sih? Bener banget. Tangan kamu kan kecil, udah kayak lidi aja. Kayak lidi mana ada, kocak. Ini matanya Melobi memang kagak berotot, tapi normal. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk menjadi manusia terkuat di dunia dan menghancurkan dunia, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada baiknya kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Scobi. Let's go, Melobi. Kita menghancurkan dunia. Bentar dulu, Scobi. Kalau kita menghancurkan dunia, nanti kita tinggal di mana, Scobi? Iya juga ya. Waduh, jadi hancurin dong dunianya. Kita hancurin setengah aja, Melobi. Jadi kita bisa tinggal di bumi belahan lainnya. Oh, gitu, Scobi ya. Apa sih? Ayo, Melobi, kita hancurkan dunia. Let's go, Scobi. Wow, Scobi! Scobi tenggelam ke bawah tanah, Scobi. Kau di mana, Scobi? Apa sih? Cilup, bah. Gak bisa kayak gitu, kocak. Gimana caranya? Loh, Scobi bisa masuk ke dalam bawah tanah. Oh, Scobi sepertinya menghancurkan tanah ini, guys ya. Jadi Melobi gak bisa lihat player lain kalau menghancurkan tanahnya, cuy. Oke, Melobi akan coba menggunakan kekuatan Melobi dan... Apa sih? Ya ampun. Cuma segitu doang kekuatan kamu. Wow. Scobi sekali memukul langsung hancur tanahnya. Melobi baru retak doang nih. Oke, kita coba pukul lagi. Aduh. Sakit tangannya Melobi, Scobi. Apa sih? Lemah banget. Makanya makan wortel kau, Melobi. Karena orang kuat dan pinter pasti makan wortel. Mana ada wortel nggak enak. Oke, kita coba hancurkan. Yeay, kita berhasil menghancurkan satu blok pertamanya Melobi. Sepertinya Melobi harus latihan dulu deh, guys. Nah, cara latihannya itu memukul-mukul tanah kayak gini, guys. Iya. Kita akan memukul ke bagian jalan yang ada betonnya ini, guys. Iya. Di sini kekuatan Melobi ketambah 1,2 nih, guys. Setiap Melobi memukul ke tanah gini, guys. Kita latihan untuk memperkuat otot-otot tangan kita, guys. Aduh, sakit banget. Udah lebam-lebam nih sepertinya tangannya Melobi, guys. Apa sih makannya? Biar cepat sembuh, makan wortel, Melobi. Gak mau, Melobi. Gak akan pernah makan wortel. Kalian suka makan wortel gak, guys? Coba kalian komentar di bawah, guys. Kalian pilih tim pisang atau tim wortel nih. A few moments later. Oke, guys. Setelah Melobi berlatih, kekuatan Melobi di sini mencapai 200, guys. Gimana, Scobi? Udah kuat belum, Melobi? Apa sih kalau aku lihat-lihat sih masih belum. Soalnya belum kelihatan otot-otot kamu, Melobi. Belum kelihatan ototnya, Melobi. Ngomong-ngomong, kekuatan Melobi 224. Ya, kekuatan kamu cuma 213 doang, kocak. Berarti Melobi lebih kuat nih. Hidup tim pisang. Apa sih? Mana ada? Lihat nih otot tanganku. Aku akan perkuat lagi nih. Ya ampun. Ternyata Melobi lebih kuat daripada dia, guys ya. Sepertinya ini tangan palsu deh. Apa sih? Mana ada tangan palsu? Lihat nih, aku akan menghantamkannya ke tanah. Kalau itu asli, Scobi, kenapa kekuatan kita sama gitu kan? Apa sih? Nggak tahu juga. Mungkin kamu nge-cheat kali. Mana ada Melobi nge-cheat, kocak. Seperti ini palsu, guys. Kayak SpongeBob gitu kan. Otot tangannya cuma terbuat dari balon doang. Ayo, Scobi, sekarang kita akan coba menghancurkan dunia demi mendapatkan diamond. Iya, pum. Wow.
Wow, banyak banget blok yang langsung hancur, guys. Kita coba sekali lagi. Dan boom, wow, keren. Oke, kita hancurkan. Nah, Melby dapat diamond tuh, guys. Melby udah mendapatkan 5 diamond nih. Ayo, Scobby, kita hancurkan. Waduh, au, 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 sakit banget. Ini area batu, guys, ya. Kalau di atas tadi area tanah gitu, cuy. Jadi nggak terlalu keras. Ini batu sakit banget. Dan Melby tadi mendengar sesuatu. Kamu kentut, Scobby, ya. Aku bau, bau banget. Menyebalkan. Apa sih? Aku udah nggak tahan tadi, Melby. Menyebalkan banget. Jangan main asal-asal kentut kayak gitu. Bau banget lagi. Kita pisah aja. Kamu di sebelah kiri, Melby di sebelah kanan. Apa sih? Jangan gitu dong. Aku takut kedalaman, Melby. Takut kedalaman. Ya ampun, tapi jangan kentut lagi ya. Apa sih? Ya, udah keluar semua soalnya. Oke, Scobby. Ayo, sekarang kita mulai menampang, Scobby. Kita hancurkan semua tanah-tanah ini. Boom, boom, boom. Tapi makin dalam makin keras, guys. Oh, Melby punya ide nih, Scobby. Gimana kalau kita hancurkan bagian permukaannya dulu? Nah, kayak gini, guys, ya. Dan tiba-tiba Melby teleportasi ke sini. Oh, kereset ternyata area tambangnya. Jadi ada waktunya gitu, 2 menit 25 detik, guys. Kalau waktunya habis, itu bakal langsung kereset lagi bagian tanahnya, guys, ya. Apa sih? Berarti bumi nggak akan hancur dong. Oh, iya juga, Scobby. Jadi seberapa keras pun usaha kita, guys, untuk menghancurkan bumi, kita ada waktunya, guys, ya. Kalau waktunya udah habis, bumi akan keregen lagi, cuy. Dan ngomong-ngomong, di sini ada otomatisnya menghancurkan. Oke, kita coba pencet, guys. Oh, otomatis memukul nih, Scobby. Nah, kita nggak perlu klik-klik lagi, guys, ya. Agar jadi kita nggak sakit, gitu kan. Oke, kita hancurkan. Iya. Tapi di sini cara menghancurkannya lebih berbeda, guys. Lebih nggak akan menghancurkan ke bawah. Soalnya makin bawah itu makin keras batuannya. Jadi kita akan hancurkan bagian samping-sampingnya dulu nih. Bagian permukaan, bagian atasnya. Kalau udah hancur semuanya, baru kita hancurkan bagian area bawahnya, guys, ya. Iya. Wow, lihat ya area yang udah hancur, guys. Banyak banget, kan? Maksudnya, tapi sepertinya aku lebih banyak menghancurkan nih, Melby. Oke, kita lihat aja, Scobby. Diamond siapa kah yang lebih banyak? Di sini kita lomba mencari diamond dengan Scobby, guys, ya. Siapa yang paling banyak? Oke, 10 detik lagi. Tambangnya akan tertutup lagi nih. Akan keregen lagi mapnya, guys. Oke, di sini diamond kita ambil. Kita hancurkan lagi. Boom, boom, boom. Dan mapnya keregen, guys. Oke, sekarang kita akan coba lihat diamondnya Scobby. Di sini mencapai 189. Dan diamondnya Melby 227. Kamu kalah, Scobby. Apa sih? Wow, banyak banget diamond kau, Melby. Ya iyalah, Melby nih bos. Senggol dong. Kuatkan, Melby. Aduh, malah kentut lagi. Apa sih? Iu, jorok banget. Tadi kan kamu juga kentutin Melby. Oke, sekarang kita akan coba membeli pet di sini, guys, ya. Harganya 100 diamond nih. Oke, kita coba gacha terlebih dahulu. Semoga aja mendapatkan legendary. Ya, dapat langka doang. Oke, kita coba gacha lagi. Dan legendary. Langka lagi, guys, ya. Dua kali berturut-turut dapat langka. Oke, ini dia kedua petnya Melby, guys. Kamu beli berapa, Scobby? Oh, jadi beli satu, guys, ya. Soalnya harga petnya 100 diamond. Apa sih? Sini-sini, Melby. Di sini ada sesuatu. Di sini ada keterampilan. Oke, keterampilan. Oh, kita bisa beli skill-skill gitu, Scobby. Wow, kelihatannya ini keren banget, guys, ya. Apa sih? Kekuatan Goku, Melby. Hah, kekuatan Goku. Oh, ya, karakternya kayak Goku gitu, ya. Dan di sini ada aura juga. Kita bisa beli aura ternyata, ya. Harganya 1000 diamond, nih. Dan di sini ada roulette nih, Scobby. Kita bisa memutarnya. Dan Melby dapat 3 kali putaran, guys, ya. Semoga aja dapat pet, please. Melby berharap banget dapat pet. Kalau nggak, diamond, nih. 12.000 nih, guys, ya. Banyak banget. Oke, sekarang kita puter aja, guys. Dan dapat 3 kali keberuntungan. Ya, ini mah biasanya palsu, guys, ya. Walaupun kita mendapatkan keberuntungan, biasanya kagak dapat. Dan dapat 1 kali putaran lagi. Dan kalau kita dapat boost, langsung kepake gitu, ya. Scobby, jangan dulu diputer, Scobby. Kita akan coba mencari pet terlebih dahulu, Scobby. Soalnya rugi banget nih boostnya Melby. Boost keberuntungan soalnya itu, guys, ya. Oke, kita akan coba cari diamond terlebih dahulu untuk membeli pet nih, guys. Ayo, cepat. Dikit lagi akan 100. Kalau udah 100, kita langsung beli. Ya, masih belum cukup nih. Dan mapnya udah keregen lagi. Apa sih? Tapi kan ada hadiah, Melby. Hah, hadiah? Oh, hadiah gratis ini, ya. Oh, iya juga. Kita dapat kekuatan, dapat 500 kekuatan, dapat 100 diamond, dapat 250 diamond, dapat rubah, dan dapat 10.000 kekuatan. Wow. Baik banget developernya. Ayo, Scobby, kita coba beli pet, Scobby. Semoga aja dengan boost keberuntungan ini, Melby mendapatkan yang 0,5% ini. Ayolah. Semoga aja ini benar-benar boost keberuntungan. Ya ampun, tuh kan cuma dapat langka doang. Kagak dapat yang epic atau legendary. Dan dapat langka lagi. Terus buat apa keberuntungan gitu kan? Ternyata palsu, guys, ya. Oke, kita gacha lagi, dapat langka lagi. Tapi lumayan lah, guys, ya, 14%. Oke, kita gacha nih yang terakhir. Please dapat epic. Ya malah dapat biasa. Buat apa nih keberuntungan? Ngeselin
banget. Oke, sekarang kita langsung melengkapi terbaik. Dan di sini bisa dikombin petnya, guys. Oh, kita membutuhkan 5 pet nih, Skobi. Nah, ini dia pet-petnya Melobi. Oke, sekarang kita akan coba rolet lagi nih, guys. Kita puter. Dan Melobi mendapatkan satu putaran lagi. Coba lagi, guys, ya. Oke, kita puter lagi. Dapat 2 kali permata. Lumayan lah. Kita coba puter lagi. Dapat 3 kali kekuatan. Ya, cuma 3 menit doang lagi. Ayo, Skobi. Kita latihan lagi, Skobi. Apa sih buat apa latihan? Kekuatan kita kan udah banyak. Oh, iya juga, Skobi. Ayo, Skobi. Kita coba kekuatan kita yang baru. Dan ini dia. Boom. Wow. Lihat nih, langsung hancur, guys. Keren. Tapi nggak langsung hancur semuanya nih, Skobi. Jadi kita harus sambil latihan, guys. Yang ngomong-ngomong, di sini kalau kita memukul batunya juga, kita akan hitung latihan, guys, ya. Jadi di sini kita bisa menambang sambil latihan juga nih. Wow, di sini ada blok baru nih. Ini blok batu, tapi ada rumput-rumputnya gitu, guys, ya. Dan di bagian bawah, kenapa kayu malahan? Unik banget. Ngomong-ngomong, di sini blok-bloknya ini menggunakan blok Minecraft, ya. Oke, kita hancurkan lagi. Hiya, hiya, hiya. Sepertinya kita harus naik ke permukaan. Kita menggunakan triknya Melobi yang tadi, guys, ya. Kita hancurkan dulu area permukaannya. Tuh, kan? Area permukaannya banyak banget diamondnya. Dan lihat nih, diamondnya Melobi udah 3.000, guys. Apa sih? Jadi kita udah bisa membeli keterampilan dong, Melobi. Oh, ya juga, Skobi, ya. Kita udah bisa membeli skill dan juga membeli aura. Ngomong-ngomong, keterampilan harganya berapa? Apa sih? 2.000. Oh, ya juga. Ini harganya 2.000. Dan akan memberikan 3 kali serangan, guys. Kita coba langsung beli, guys. Dan kita gunakan di huruf Q. Apa sih? Lihat nih kekuatanku, Melobi. Iya. Cuma gitu doang kekuatan kamu, Skobi. Apa sih efeknya besar banget, Melobi? Hah, efeknya kok kagak kelihatan kayaknya, guys, ya. Dan di sini ada aura. Ayo, Skobi, kita akan coba membeli aura dulu. Harganya 1000 diamond, pas banget nih, kita langsung beli, guys. Dan untuk aura berikutnya 50.000 diamond dong. Kocak, kagak cukup nih diamondnya, Melobi. Dan auranya ya cuma kayak gini doang auranya. Apa sih, kurang menarik, Melobi? Mungkin karena murah kali, Skobi. Ayo, Skobi, kita akan mencoba kekuatan kita, Skobi. Kamu di sebelah kanan, Melobi di sebelah kiri, ya. Ayo sama-sama, Skobi. 1, 2, 3 dan boom. Wow. Oh my mom. Wow. Langsung hancur semua aja, guys. Keren banget. Kita tinggal ambil-ambil diamondnya. Apa sih, banyak banget diamond kita, Melobi. Bener banget. Wow. Lihat tuh, sekali pukul Melobi dan boom. Wow. Itu pukulan biasa doang, guys. Dan itu besar banget damage-nya. Oh ya, kekuatan Melobi disini mencapai 16.000, guys. Apa sih, ya, aku disconnect, Melobi. Hah, disconnect. Ya, kasihan banget. Kalau kamu disconnect, berarti hadiah-hadiah kamu bakal kereset dong, Skobi. Dan disini Melobi mendapatkan hadiah. Ini kayaknya bus keberuntungan yang lu diambil. Wah, ada rolet juga nih. Sayang banget, Skobi, guys, ya. Karena dia disconnect, berarti hadiah roletnya juga bakalan kereset. Oke, kita coba puter. Semoga aja kita mendapatkan pet. Ya, dapat bus lagi 2 kali permata. Tapi lumayan sih itu. Kita puter lagi, dapat 2 kali permata lagi. Oke, sekarang kita akan mulai menghancurkan lagi. Apa sih, aku datang, Melobi. Ayo, Skobi. Kita kumpulkan semua diamond-diamond ini. Dan kita coba gunakan kekuatan kita lagi. Dan boom. Wow. Langsung hancur semuanya, guys. Bener-bener kuat banget kita, guys, ya. Oke, sekarang kita akan coba gunakan kekuatan kita untuk menghancurkan batu berlumut ini. Kita coba dulu. Dan boom. Wow. Damage-nya sama aja, guys, ya. Dan kita sampai di area kayu, guys. Apa sih? Hai, Melobi. Aku ada di atasmu. Oh, itu dia, Skobi. Ya, kereset map-nya. Dan sepertinya kita akan coba membeli pet baru deh, Skobi. Apa sih? Kita beli yang banyak nih, Melobi. Soalnya kan harganya murah banget. Oh, iya juga, ya. Harganya cuma 100 diamond doang. Dan lihat nih, Melobi memiliki 21.000 diamond, guys, ya. Kita coba otomatis gacanya, guys. Dan kita mendapatkan pet yang biasa aja. Oke, kita gacha lagi. Ini otomatisnya agak lama, guys, ya. Dan selanjutnya kita mendapatkan yang langka. Ya ampun, ayolah. Dapat yang epic, please. Kita gacha. Epic. Oh, dapat langka. Rubah. Oh, yang rubah yang 14%. Lumayan. Dan sepertinya Melobi akan coba skip dulu, guys, untuk gacha-gachanya biar nggak kelamaan sampai. A few moments later. Melobi gachanya 115 kali, guys. Lama banget. Tapi kagak dapat yang legendary, guys. Cuma dapat yang biasa-biasa aja nih. Oke, kita langsung komben aja semuanya, guys, ya. Oke, ini dia. Kita mendapatkan bunny berkilo. Ini epic, cuy. Wah, ternyata Melobi mendapatkan epic. Kita langsung komben lagi semuanya. Lihat nih, langsung dapat yang emas-emas. Dan ada yang dapat pelangi, guys. Itu kombennya 2 kali gitu, guys. Habis dikomben lagi yang sama, cuy. Oh, berarti yang emas dikomben dengan emas, dapatnya pelangi, guys, ya. Oke, kita langsung lengkapi terbaik. Dan ini dia pet-petnya Melobi. Dapat emas
satu yang epic dan dapat yang pelangi, guys. Wow, ada efeknya gitu, guys. Jadi RGB. Kalau kamu gimana, Skobi? Apa sih, sayang banget aku nggak dapat yang pelangi nih, Melobi. Ya, kasihan banget. Soalnya tadi dia nge-lag, guys. Itu sebabnya dia hanya gacha. Berapa tadi, Skobi, kamu gacanya? Apa sih, 70? Oh, 70 kali. Kalau Melobi kan 115 kali. Oke, sekarang kita akan mencoba kekuatan kita, guys. Wow, kekuatan Melobi ngomong-ngomong di sini 46 ribu, guys, ya. Jadi tadi Melobi sambil gacha, sambil latihan juga. Oke, sekarang kita coba pukul. Boom! Wow! Ini mas setara dengan skill kita. Dan kita coba gunakan skill kita. Dan boom! Wow! Makin besar lagi damage-nya, cuy. Oke, kita hancurkan. Tapi di area bebatuan ini jadi nggak terlalu kuat kekuatan kita, guys, ya. Oke, kita hancurkan lagi. Apalagi bagian kayu ini keras banget. Iya. Apa sih? Kamu udah sampai di bawah. Hah, ada bagian bawahnya. Oh, ini di area bawahnya, guys. Kita udah nggak bisa menghancurkannya lagi, ya. Ini seperti blok bedrock gitu kalau di Minecraft. Oke, kita coba hancurkan. Dan boom! Wow! Hancur semuanya, tapi bagian bedrock ini nggak hancur, guys, ya. Oke, kita kumpulkan semua berlian-berliannya. Lihat nih berliannya, lebih banyak banget kekumpulnya, guys. Oke, kita hancurkan lagi bagian samping-sampingnya. Ayo, Skobi, kita hancurkan semuanya, Skobi. Kita gunakan skill kita lagi. Dan boom! Wow! Ini keren banget sih, guys. Dan lebih tadi jatuh dari mana, ya? Kita coba lihat dulu. Oh, dari sini. Nah, kita bisa lihat ke atas gitu, guys, ya. Keren. Kita ambil semua diamond-diamondnya lagi, guys. Oke, guys, tadi mapnya kereset. Dan sekarang tinggal 16 detik. Lihat nih, Melobi hancurkan bagian buminya, guys. Wow. Kita coba skill kita lagi. Dan boom. Apa sih, langsung hancur semuanya, Melobi. Yo, Skobi. 3, 2, 1. Dan tambangnya kereset. Dan di sini diamondnya Melobi mencapai 151 ribu, guys. Apa sih, kita kaya, Melobi. Tapi ini diamond untuk membeli kekuatan, Skobi. Ayo, Skobi, kita akan membeli skill terbaru kita, yaitu Hyper Punch, guys. Harganya 50 ribu diamond. Kita langsung beli aja. Dan kita akan coba gunakan. Ini nggak bisa dipindah di FC ini, guys, ya. Oke, ya, keganti, guys. Oh, harus bayar kalau mau tambah slot. Dan di sini ada aura juga. Kita akan beli aura yang baru yang harganya 50 ribu diamond. Kita akan coba lihat aura kita yang baru. Ya, cuma kayak gini doang. Kira-kira auranya bakalan besar gitu. Dan ngomong-ngomong, di situ ada tempat selanjutnya, guys, ya. Tapi kita harus rebit, kocak. Pas jadi harus mulai lagi dari awal dong. Iya, Skobi, bener banget. Dan di sini rebitnya membutuhkan 30 ribu kekuatan. Dan kekuatan Melobi udah 80 ribu nih. Jauh banget kelewatannya. Oke, sekarang kita coba kekuatan kita yang baru. Dan boom! Wow, damage-nya lebih besar lagi, guys, ya. Apa sih? Tapi animasinya sama aja, Melobi. Oh, iya juga ya. Cuma ngangkat tangan doang, guys, ya, kekuatannya. Tapi damage-nya dong. Lihat ini, Skobi. Ini besar banget, ya. Ini baru setengahnya doang. Seandainya area ini bisa hancur, pasti bulatannya kayak gini, guys, ya. Besar banget sih. Dan sepertinya kita harus rebit, ya, Skobi. Apa sih? Tapi kita akan mulai lagi dari awal, Melobi. Tapi Melobi pengen ke tempat selanjutnya. Kamu pengen nggak? Apa sih? Pengen sih. Tapi masa mulai lagi dari awal? Nggak ada cara lain, Skobi. Ini adalah salah satu caranya, Skobi. Apa sih? Ya udah deh. Kalau gitu, ayo kita rebit, Melobi. Let's go, Skobi. Kita rebit. Dan, oh, diamond kita nggak hilang. Skill kita juga nggak hilang, guys. Ternyata yang hilang cuma kekuatan kita doang. Apa sih? Kekuatanku hilang, Melobi. Oke, kita coba dulu kekuatan kita. Iya. Cukup kuat nih. Cepet juga nih ketambahnya. Langsung 700, guys, kali klik. Dan sekarang udah 1000 lagi. Kita mendapatkan multiplayer kekuatan, kalau nggak salah, guys. Kita baca dulu. Namun, Anda akan mendapatkan penggandaan kekuatan. Nah, bener banget. Kekuatan kita sekarang terkali 2, Skobi. Dan sepertinya Melobi akan skip dulu, guys, ya, untuk mengumpulkan kekuatan kita agar seperti semula. Apa sih? Sekalian aja kita pergi ke tempat selanjutnya, Melobi. Oh, ya juga, Skobi, ya. Let's go, Skobi. Kita pergi ke tempat selanjutnya. Dan Skobi disitu pakai auto berlatih, guys, ya. Oke, kita akan coba menggunakannya juga. Apa sih? Udah kayak kodok aja, Melobi. Oke, untuk pergi ke tempat selanjutnya. Ya, kita membutuhkan 30 ribu kekuatan, dong. Bukannya rabbit nih gambarnya. Ya, seperti kita salah, Skobi. Tapi tadi kayak ada tulisan beli gitu, guys. Gimana caranya nih? Kok nggak ada lagi tulisannya? Oh, ternyata kekuatan kita harus 30 ribu. Dan kita harus rabbit sekali juga, guys. Oke, oke, Melobi paham. Dan Melobi skip aja sampai 2 hours later. Kekuatan Melobi di sini mencapai 115 ribu, guys. Apa sih? Wow, kuat banget, Melobi. Hah, kuat banget kekuatan kamu. Ya, cuma 54 ribu. Oh iya, Melobi lupa. Melobi tadi mendapatkan pet ini, guys, ya, dari hadiah gitu kan. Skobi kasihan banget, dia nge-lag-lag beberapa kali. Jadi mulai lagi dari awal terus hadiahnya, guys, ya. Melobi udah
mendapatkan kaktus besar ini guys. Ini pet kuat banget cuy. Dan ngomong-ngomong tadi Melby juga mendapatkan hadiah yang ini guys, 500.000 diamond guys. Banyak banget kan. Pas nih aku gak dapet nih Melby. Ya mau gimana, kamu harus nungguin dong. Itu kalau gak salah sejam guys ya. Oke sekarang kita coba kekuatan kita di sini. Dan boom. Wow. Itu besar banget tuh mag-nya guys. Oke sekarang kita akan pergi ke tempat selanjutnya guys. Yeay, akhirnya bisa. Kita sekarang berada di area gurun nih. Dan kita akan coba membeli kekuatan baru nih guys. Di sini harga kekuatan baru 1 juta. Kocak agak cukup dong. Kalau aura berapa harganya ya? Kita lihat dulu 400.000. Nah ini udah cukup, kita langsung beli aja yang ini guys ya. Nah ini dia aura api. Apa sih? Awal panas. Dan kamu aura biru. Anggap aja kamu aura air dan lebih aura api. Dan ngomong-ngomong di sini ada meningkatkan atau upgrade. Melby lupa untuk upgrade nih. Di sini kita bisa upgrade penggandaan kekuatan kita, penggandaan permata dan juga keberuntungan guys ya. Oke, kita akan coba samain semuanya, kita upgrade kayak gini sampai dan Melby nggak cukup untuk upgrade guys. Dan ternyata di bawah sini ada yang bisa di-upgrade lagi, kocak. Kirain cuma 3 ini doang. Di sini juga ada hadiah, kita akan coba klaim dulu mendapatkan 10.000 diamond. Di sini juga ada pet, kita gacha-gacha dulu Scoby. Ternyata pet yang Melby dapatkan ini pet epic yang ada di sini guys ya. Oke, sekarang kita akan coba gacha. Ini harganya mahal, pasti kuat nih Scoby. Oke, Melby tadi mendapatkan yang biasa yang 52% guys. Oke, kita beli lagi dan diamondnya Melby habis guys. Dan Melby tadi mendapatkan yang epic guys ya. Bener gak sih? Oke, kita langsung lengkapi terbaik. Dan pet yang kita dapatkan di tempat yang pertama itu hanya satu yang kepake, dan itu pet yang pelangi guys. Oke, dia pet-petnya Melby. Pasti besar banget pet kau Melby. Yoi Scoby, ayo Scoby. Kita akan coba hancurkan padang pasir ini. Dan boom. Ya, cuma kayak gini doang. Kekuatan 153.000. Hanya kayak gini doang dampaknya guys ya. Oke, kita coba pakai kekuatan kita, skill kita guys. Dan boom. Wow. Tapi skill kita nggak bisa diremehkan guys, masih kuat. Dan blok ini keras banget cuy. Oke, kita coba hancurkan. Iya. Pasti, aduh sakit nih tanganku Melby. Bukannya tangan kamu lebih berotot daripada tangannya Melby ya? Masa sakit, Melby aja biasa aja. Apa sih? Hehe, sebenarnya bener kata kamu, ini cuma tipuan doang. Tanganku terbuat dari balon. Ya ampun, ngeprank Melby deh ya guys ya. Oke, kita hancurkan. Iya, keras banget guys. Oke, sekarang kita pakai ulti kita dan boom. Ya, cuma retak doang. Ya ampun. Oke, tapi kita akan coba hancurkan terus saja guys ya. Dan ngomong-ngomong, di sini kekuatan Melby udah mencapai 224.000 guys. Ini banyak banget guys ya. Tapi tetap aja di area ini nggak berasa apa-apa kekuatannya Melby. Lihat aja tuh, nggak hancur-hancur blok satu ini. Oke, kita hancurkan terus. Iya. Nah, ulti kita udah ready lagi. Di sini kita coba hancurkan. Boom. Cuma gitu doang. Dan mapnya udah keregen lagi nih guys. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys ya. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya guys ya, untuk menjadi manusia terkuat di dunia, menghancurkan dunia juga. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.